inilah kejuaraan FIM Motocross Dunia Putaran ke-10 MXGP of France di sirkuit Ernée Perancis MX2 race pertama dimulai. Vauxhall shot oleh Simon Langenfelder, namun kemudian dengan cepat Kevin Hormo mengambil posisi memimpin. Sedangkan Tom Fia ada di urutan ketiga. Dan di belakang mereka ada Isa Gifting, Yago Hill, Liam Ever. Dan beberapa saat kemudian, closer Yamaha nomor 93, Yago Hill berhasil menduduki posisi keempat setelah mendahului Isa Gifting. Kemudian Tom Fia berhasil mendahului Simon Langenfelder untuk posisi kedua setelah Langenfelder membuat kesalahan kecil. Kesalahan oleh Kevin Hormo, Tom Fia berhasil mengambil posisi memimpin. Sekarang Kevin Hormo di posisi kedua. Di lap ke-6, kesalahan kembali dilakukan oleh crosser Kawasaki nomor 24, Kevin Hormo, dan juga oleh crosser nomor 516, Langenfelder. Posisi 4, Gerd menjadi posisi 2, Langenfelder posisi 3, dan Hormo posisi ke-4. Stephen Rubini, crosser nomor 38, berhasil mendahului Isa Gifting, crosser 517 di posisi ke-7. Dan Yago Hill mulai dekat dengan Tom Fia, namun di tikungan Yago Hill terjatuh. Yago Hill tetap berada di urutan kedua, namun sekarang Yago berada di bawah tekanan Simon Langenfelder. Liam Evans mendahului Isa Gifting di posisi ke-6. Sayang sekali Isa Gifting terjatuh dan finish posisi 9. Kali ini Adamo mencoba untuk mendahului Gifting untuk posisi 8, namun akhirnya Adamo didahului oleh Thibaut Benistan untuk posisi ke-9. Dan di 3 lap terakhir, Thibaut Benistan berhasil mendahului Isa Gifting untuk posisi ke-8. Dan di race pertama ini, Tom Viala yang berhasil yang pertama melewati garis finish, Yago Hill kedua dan Langenfelder ketiga. MX2 race kedua. Tom Vial berhasil yang pertama melewati garis Vauxhall Shot dan inilah ke-6 kalinya di musim ini. Thibaut Benistan yang melaju kencang dari sisi luar dan menduduki posisi ketiga di belakang Tom Vial. Thibaut Benistan kali ini benar-benar fantastik dengan cepat mengejar Prado dan berhasil mendahului Prado dan memimpin race kedua ini. Di puncak bukit, Yago Hill dari posisi 5 ke posisi 4 dan akhirnya berhasil mendahului Ever di posisi ketiga. Sayang sekali Isa Gifting terjatuh dan kembali ke urutan 19 dan finish di urutan 11. Kevin Hormo kembali dengan penampilan luar biasa berhasil mendahului Adamu di posisi 6. Di lap ketiga, Yago Hill berpindah ke posisi 2 setelah berhasil mendahului Tom Vial. Simon Langenfelder, crosser 516, mendahului Mikael Harup untuk posisi ke-7. Sayang sekali untuk crosser Kawasaki nomor 11, Mikael Harup. Mikael Harup terjatuh dan keluar dari posisi 8 dan hanya harus puas keluar dari race kedua ini. Vial melakukan kesalahan. Vial kehilangan 3 menit tetap berada di urutan ketiga, namun gap dengan Yago Hill bertambah jauh. Mendahului Adamu untuk posisi ke-5. Dan Thibaut Benistan yang pertama berhasil melintasi garis finish, Yago Hill teman satu tim Benistan dari urutan kedua dan Vial ketiga. Selamat kepada Tom Vial, crosser KTM menang di tuan rumah Grand Prix kali ini di Perancis. Berikut hasil total poin. Tom Vial berada di posisi pertama, Yago Hill kedua, Benistan ketiga, Hormo dan Langenfelder 5 besar. Berikut hasil kejuaraan. Tom Vial posisi pertama, selisih 11 poin unggul dari Yago Hill dan 94 poin dari Simon Langenfelder. Kevin Hormo dan Mikael Harup 5 besar. Di podium, Tom Vial berhasil berada di posisi pertama sekaligus memegang plat merah kejuaraan. Yago Hill di posisi kedua dan Thibaut Benistan di posisi ketiga. Sebenarnya dia adalah kejutan yang besar untuk saya. Saat saya terjatuh, saya benar-benar marah pada diri saya sendiri dan berusaha mengontrol race. Saya tidak tahu kalau saya memenangkan GP. Terima kasih untuk penggemar saya. Sangat menakjubkan saat Anda berkendara. Sangat senang dan terima kasih.
MotoGP race pertama start dimulai dan Jorge Prado muncul kencang dari arah luar gerbang dan berhasil melakukan foxhole shot. Sedangkan Lapuji terjatuh cukup keras di tikungan foxhole shot bersama dengan poster lainnya termasuk Gasser, Evan, Jonas. Prado memimpin race pertama disusul belakangnya Jeremy Siver dan Jacobi. Kali ini tim Gasser keluar dari track dan harus puas berada di posisi ke-9. Itu juga Panturel, kelas nomor 16, menabrak roda belakang Fernandez. Panturel terjatuh dan harus puas turun ke posisi 11. Tim Gasser berhasil mendahului Fernandez untuk posisi ke-7. Dan dengan cepat, tim Gasser mengambil posisi 6 dari Beaton. Fernandez akhirnya berhasil mendahului Beaton untuk posisi ke-7. Kali ini tim Gasser cross ronde nomor 2, 4, 3 mendahului Van Horebert untuk posisi ke-5. Dan kemudian Van Donik cross ronde nomor 32 berhasil mendahului Jacobi cross ronde nomor 29 untuk posisi ke-3. Sayang sekali Gasser terjatuh di posisi 5 dan sekarang di posisi ke-6. Setengah lap berjalan, Jeremy Siver berhasil mendahului Prado dan memimpin race pertama ini. Prado posisi kedua, Van Donik ketiga. Dan di race pertama ini, Jeremy Siver lah yang pertama kali mengikuti garis finish. Adalah pertama kalinya di musim ini kemenangan oleh Jeremy Siver disusul oleh Jorge Prado kedua dan Van Donik ketiga. MotoGP race kedua dimulai. Gerbang start terbuka dan Jorge Prado melaju kencang dari sisi luar dan berhasil melintas yang pertama garis foxhole shot. Ini adalah ke-11 kalinya di musim ini oleh Jorge Prado. Di belakang Prado ada Lapuji, Panturel. Panturel crosser nomor 16 berhasil mendahului Lapuji crosser nomor 21 untuk posisi kedua. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, tim Gasser berada di posisi 12 di lap pembuka. Crosser Yamaha nomor 259 Kodono berhasil mendahului Panturel di posisi kedua. Dan kemudian Panturel terjatuh dari posisi 3 dan sayang sekali harus keluar dari race kedua ini. Maxime Renault, crosser Yamaha nomor 959 diserang oleh tim Gasser. Dan akhirnya tim Gasser mampu mendahului Maxime Renault di posisi ke-5. Lagi Gasser berhasil mendahului Fernandez di posisi ke-4. Kesalahan dilakukan oleh crosser nomor 70 Fernandez membuat Renault berhasil mengambil posisi 5 dari Fernandez. Kali ini Kodenov, crosser nomor 259 berhasil mendahului Prado dan memimpin race kedua ini. Sayang sekali tim Gasser terjatuh namun masih tetap berada di urutan ke-4 setelah bersentuhan dengan Jeremy Siver. Jeremy Siver berhasil mendahului Jorge Prado untuk posisi ke-2, sekarang Prado di posisi ke-3. Kali ini Gasser berusaha untuk mendahului Prado beberapa kali mencoba namun sayang sekali belum berhasil. Dan di race kedua ini, Gordon Lovelah yang pertama melewati garis finish. Ini adalah kemenangan setelah Latvia 2020 disusul oleh Jeremy Siver kedua dan Jorge Prado ketiga. Berikut hasil total poin. Jeremy Siver posisi pertama, Jorge Prado kedua, Gordon Lovelah ketiga, Gasser dan Fernandez lima besar. Dan berikut hasil kejuaraan, Gasser masih memimpin dengan 73 poin unggul dari Renault dan 99 poin unggul dari Jeremy Siver, Prado dan Kodenov 5 besar. Di podium, Jeremy Siver berada di posisi pertama, ini adalah 8 karir selama di podium, Prado kedua dan Kodenov ketiga. Gasser masih unggul di kejuaraan dengan plat merahnya. Luar biasa, tahun lalu saya harus mengikuti sampai akhir musim untuk berada di atas, tapi sekarang kita ada di pertengahan. Jadi saya sangat senang. Seperti yang saya sampaikan di race pertama, berat di start dari luar track, tapi saya berhasil. Melalui beberapa tahapan yang sulit di track, tapi semuanya berhasil. Cukup beruntung di sini. Saya menang keseluruhan dan saya harap saya bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih.